Oke guys, selamat siang ya. Selamat beraktivitas tentunya ya. Ataupun waktu-waktu untuk liburan ya. Hari ini hari Minggu, tentunya pas banget untuk jalan-jalan ataupun menikmati ya, menikmati hari liburnya. Oke sobat, hari ini dan kali ini saya di daerah, yaitu Dusun Mangunsari, Kelurahan Sumbersari, Luwakulu, Tenggarong ya teman-teman. Oke, saat ini saya ditemani oleh masyarakat sekitar ya, dan untuk mendatangi salah satu wisata yang bakal dibangun, yaitu telah dibangun ya di daerah Dusun Mangunsari ini ya. Dan ini adalah telaga buatan ya, dan di sini akan bakal dibuat yaitu tempat wisata yang mungkinnya akan sangat memanjakan para wisatawan. Telaga buatan ini kurang lebih luasnya ya, dibilang satu hektar ya, dan sekelilingnya ini yaitu ditanam berbagai buah-buahan ya, yang terutama ialah buah durian. Ini bakal nantinya akan menjadi ya berwisata ya, tentunya untuk memanjakan para wisatawan ya, karena di sini diberi fasilitas ditanam buah-buahan ya teman-teman. Suasana yang nyaman ya, suasana yang alami, yang berada di area telaga ini ya, sangat keren nantinya untuk bersantai buat rekan-rekan ataupun keluarga ya di sini. Dan di sini masih dalam tahap pembangunan ya, ini masih dalam rilis pembangunan, nantinya akan menjadi wisatawan yang sangat keren. Dan tempat wisata ini ya telah dibangun, disponsori oleh Pertamina ya, PT Pertamina Persero, didanai oleh PT Pertamina, memanjakan masyarakat sekitar dan sekitar hari.
nantinya akan menjadi tempat wisata. Tentunya jangan lupa untuk semua lapisan seluruh Kalimantan ini ya. Tentunya wisata ini nantinya akan disulap menjadi wisata yang sangat keren ya. Dan semoga aja ini untuk semua lapisan masyarakat yang berada di akan berbondong-bondong untuk mendatangi wisata ini ya.